hari Minggu saya mau ke pasar weekend yang di Bangkok ya, Jajuja Market atau JJ Market, dan saya mau turun, mau naik Grab aja, nggak mau naik BTS. Ya ikut keseruan saya hari ini jalan-jalan ke JJ Market. Sudah nyampe dan turun di daerah tempatnya furniture ya, karena tadi naik Grab. Biasanya sih saya naik ini teman-teman, aduh panas, sorry, naik BTS atau MRT. Jadi hari ini coba naik Grab, langsung turun di daerah mebel-mebel ya, atau aksesoris buat furniture. So ikutin ayo, mau ke dalam dulu lihat-lihat karena udah lama nggak kesini setelah pembatasan atau PPKM ya. So mau jalan-jalan dulu yuk. Barusan masuk langsung ke Jajuja Mall-nya ya. Jadi saya sekarang keluar mau yang di marketnya. Ini Jajuja Mall ini termasuk baru dan baru jadi. Kebanyakan yang orang jual dari marketnya banyak yang pindah ke sini. Jadi baru dibuka aja. So kita ikut jalan-jalan ke real marketnya di Jajuja Market.
setelah jalan sepanjang jalan Jajujak Market, saya stop dulu di ice cream, coconut ice cream. Dan ini coconut ice creamnya, dan juga pesen satu coconut freshnya ya, biar agak menghilangkan dahaga. So, saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saya membawa kalian jalan-jalan ke Jajujak Market atau pasar minggunya Bangkok, Thailand ya. Semoga kalian terhibur dan bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah selalu mendukung channel saya sampai detik ini. Dan untuk yang baru bergabung, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Kalau suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Wassalam.